Saya sejak dulu pro KPK, Pak. Sejak dulu. Saya ketua MK berapa kali? 12 kali itu mau dirobohkan lewat undang-undang. Saya menangkan KPK terus. Tetapi keputusan tentang KPK itu tidak terletak di pemerintah saja, itu ada di DPR, ada di partai, ada di civil society yang pecah juga. Civil society-nya akan pecah, Pak. Gitu. Kata Bapak itu 12 orang itu orang baik-baik ya, kata Bapak dan kata saya, tapi kata yang lain tidak. Lalu ukurannya siapa yang mau dianggap benar? Wah, saya dengan Novel Maswedan, Pak, baik. Waktu saya ketua MK, saya datang ke dia ketika katanya ada kasus korupsi, saya datang periksa. Apa? Saya diperiksa hanya tidak lebih dari 15 menit, Pak, berdiri. Novel Baswedan, Pak, kalau pemimpin negara seperti Bapak semua beres negara ini. Dia bilang begitu. Saya bilang, kalau saya jadi presiden, Anda jaksa agung. Dia bilang begitu. Waktu itu. Bilang. Tetapi banyak orang yang menganggap Novel Baswedan ini politis. Kalau orang partai tertentu yang sudah jelas kesalahannya dibiarin. Ini kata orang ya. Sudah ada laporannya, dibiarin. Yang ditembak partai-partai ini aja misalnya. Ada orang yang mengatakan begitu. Mungkin untuk KPK itu yang paling tragis ya. Saya terus terang aja, saya ada di dua-duanya perjalanan ini, saya ikut semua.